Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat 3D intro scene dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Pada kali ini, kamu bisa menggunakan sebuah foto atau foto composite dengan background dan foreground yang terpisah. Foto ini aku ambil di pegunungan dan aku bakal menggunakan sebuah foto ini sebagai tutorial utama. Dan langsung saja kita buka aplikasi PixArt. Sekarang aku udah berada di aplikasi PixArt dan telah mengimport sebuah foto. Langkah pertama, kita masuk ke menu Tools dan pilih Crop. Kita crop menjadi 16:9. Selanjutnya, kita akan menghilangkan pada bagian background-nya. Jadi, kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Kemudian, kita masuk ke Layer dan kita ubah blending-nya menjadi XOR untuk layer pertama. Dan kita masuk ke menu Brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk size kita atur menjadi sekitar 100. Kemudian untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi sekitar 90. Kemudian aktifkan zoom ability. Dan mari kita gambar pada bagian background-nya supaya ini menjadi transparan. Oke, aku pikir ini udah cukup. Kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih Save Image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Kemudian kita kembali ke menu awal. Langkah berikutnya, kita akan menghilangkan pada bagian subjeknya atau latar depan. Jadi, kita masuk ke menu Tools dan pilih Clone. Ini adalah kursor dan ini adalah brush. Pertama, kita arahkan kursornya terlebih dahulu ke arah background. Dan otomatis kita akan bekerja dengan brush. Di sini aku hanya mengubah size menjadi sekitar 70. Mari kita gambar pada bagian subjek orangnya, sehingga brush tersebut akan meniru kursor yang ada di background. Nah, jika udah mentok seperti ini, kamu bisa mengganti kursornya ke arah lain. Sebenarnya, ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan aplikasi Snapseed dengan fitur Healing Tool. Tapi pada kali ini, aku menggunakan aplikasi PixArt saja. Oke, aku pikir ini udah cukup, dan klik centang. Kemudian kita simpan foto ini ke galeri. Dan jika telah berhasil disimpan, langkah berikutnya kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian kita klik Create New, dan pilih aspek rasio 16:9. Setelah itu, gunakanlah background hitam. Kemudian aku bakal panjangkan durasinya menjadi sekitar 7 detik. Selanjutnya, kita masuk ke layer dan pilih media.
Tambahkanlah gambar background-nya terlebih dahulu. Scale up dan panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Lakukan hal yang sama untuk mengimport gambar latar depan. Selanjutnya, kita akan membuat efek parallax. Jadi, kita mulai dari gambar background terlebih dahulu. Dan kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri. Pada dasarnya, ini adalah keyframe untuk mengunci sebuah gerakan. Pada kali ini, kita akan membuat gambar tersebut menjadi bergerak ke depan. Untuk titik pertama, kita biarkan saja menjadi normal. Jadi, kita pindah ke akhir. Kita zoom sedikit sehingga ia akan muncul titik di timeline. Titik tersebutlah yang mengunci sebuah gerakan. Dan ini adalah pergerakan dari titik awal dan titik akhir. Dan lakukan hal yang sama untuk menggerakkan subjek latar depan. Dan kita buat gerakan ini menjadi lebih cepat, yaitu dengan cara scale up lebih banyak pada titik akhir. Selanjutnya, kita akan menambahkan gambar elemen. Jadi, kita masuk ke layer dan pilih media. Pertama, aku ingin menambahkan elemen bentuk. Jadi, kita pilih shapes 2. Aku membuat elemen ini di Photoshop. Jadi, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di link deskripsi. Scale up dan panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian, klik ikon titik 3 di bagian kiri. Dan pilih send backward supaya ini berada di balik layer depan. Seperti biasa, kita bisa gerakkan ini dengan masuk ke key animation. Kita gerakkan ke depan sedikit. Dan kita akan menambahkan elemen lainnya. Seperti biasa, kita masuk ke layer dan pilih media. Kemudian kita tambahkan shape 1. Dan lakukan hal yang sama seperti barusan. Jadi aku telah memberi angka, yaitu untuk angka 2 kita letakkan pada bagian belakang subjek, dan untuk angka 1 kita letakkan pada bagian depannya. Nah, karena elemen ini terdapat pada bagian depan, jadi kita scale up lebih banyak supaya gerakannya lebih cepat. Karena jika subjek atau elemen semakin dekat dengan kamera, akan semakin cepat juga pergerakannya. Oke, mari kita lakukan hal yang sama untuk garis kurva. Selanjutnya, kita masuk ke layer dan pilih teks. Kemudian ketiklah teksmu. Dan kita atur durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian aku bakal mengatur gaya teksnya menjadi seperti ini. Dan aku bakal meletakkan teks ini berada di balik subjeknya. Dan seperti biasa, kita bisa gerakkan dengan menggunakan key animation. Jadi, aku bakal membuat ini menjadi bergerak ke depan juga. Dan aku pikir garis kurva tersebut masih kurang tebal. Jadi, kamu bisa duplicate layer garis kurva tersebut. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih effect. Di sini kita tambahkan effect radial blur. Scale up
dan kita masuk ke setting. Di sini kita turunkan strength menjadi sekitar 15. Dan juga turunkan opacity menjadi sekitar 80%. Jadi ini sangat membantu supaya scene tersebut terlihat menyatu. Dan langkah terakhir, kamu bisa menambahkan efek cahaya atau light leaks. Dan aku bakal menggunakan video ini yang aku temukan di YouTube. Oke, mari kita buat ini menjadi full screen. Dan kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan turunkan opacity menjadi sekitar 50%. Dan selesai. Oke, jadi begitulah cara membuat 3D intro scene dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tekan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.